warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta Aiting with you dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa kembali di channel News Artis, akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Ada kabar terbaru dari Ayu Ting Ting. Gara-gara pamer foto ini, kedekatan Ayu Ting Ting dan pacar Syifa jadi nyinyiran netizen. Namun, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dangdut Ayu Ting Ting memang dekat dengan keluarganya, termasuk sang adik Syifa Nuraini dan calon iparnya Nanda Fahrizal. Sayangnya, kedekatan Ayu Ting Ting dengan sejumlah orang kerap disalahartikan, termasuk dengan Nanda. Beberapa kali keakraban Putri Abdul Razak dan Umi Kalsum itu dengan kekasih Syifa Nuraini disalahartikan oleh keluarganya. Meski begitu, Ayu Ting Ting cuek dan memperlakukan calon iparnya itu seperti adiknya sendiri. Bukan hanya berperan sebagai kekasih Syifa, Nanda bahkan telah dipercaya Ayu untuk mengelola sejumlah bisnis yang dijalankannya bersama sang adik. Sontak saja, kepercayaan Ayu yang begitu dalam pada Nanda meski statusnya baru menjadi kekasih Syifa itu kerap memunculkan perhatian dari kalangan netizen. Tak hanya dekat dengan Ayu Ting Ting, Nanda bahkan seringkali ikut dilibatkan dalam urusan keluarga sang biduan lantaran kedekatannya dengan Umi Kalsum dan Abdul Razak. Nanda juga tercatat sebagai produser setiap vlog di Kisyu TV, channel YouTube milik keluarga Ayu Ting Ting. Seperti yang dilansir melalui unggahan story di akun Instagram @ayutingting92 Minggu 9 Mei 2021. Dalam unggahannya itu, Ayu dan keluarga terlihat sedang menyelenggarakan acara buka puasa bersama dengan sejumlah karyawan. Dengan mengenakan pakaian serba putih, Nanda tampak duduk bersanding dengan Syifa dan kedua orang tua kekasihnya. Namun tiba-tiba saja, Ayu yang baru berkeliling untuk menyapa para tamu undangan mendatangi Nanda dan menggenggam lengannya yang melingkar di pundak Syifa. "Bagus nggak bagus?" ucap Ayu yang memamerkan rambut barunya kepada Nanda. "Bagus, dicubit soalnya," jawab Nanda. Ayu Ting Ting dan Syifa melihat ulah sang kakak, Syifa pun langsung bereaksi. "Ya gimana ditekan tangannya guys," timpal Syifa lagi. Setelah menyapa sang adik dan kekasihnya, Ayu pun bergegas menduduki kursi yang terletak di sebelah Syifa. Namun, kedekatan Ayu Ting Ting dan Nanda tak hanya sampai di situ. Sebuah akun gosip online menyampaikan kembali soal foto keluarga Ayu Ting Ting dan Nanda. Semula tak terlihat keanehan dalam foto tersebut. Namun, netizen justru aneh dengan formasi foto Ayu Ting Ting dan keluarga. Nanda yang merupakan pacar dari Syifa justru berdiri di sebelah Ayu Ting Ting. Janda Enji Baskoro tersebut pun tampak tak sungkan memegang pundak Nanda. Sedangkan Syifa justru berdiri di sebelah ayah Razak.
Hal ini sontak saja membuat netizen gemas dan berspekulasi Ayu Ting Ting bisa menjadi orang ketiga dalam hubungan asmara adiknya sendiri. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.